berturut-turut. Malam Halloween di kota Brookhaven sangat luar biasa sekali ya. Mulai dari suasananya, langitnya udah berubah warna, terus pohon-pohonnya juga berubah. Wow, dan juga di hari Halloween ini kita bisa mendapatkan banyak permen ya. Wow. Begitu luar biasa sekali hari Halloween di kota Brookhaven. Wah, saya udah gak sabar nih, pengen gedor-gedor rumah tetangga untuk mintain permen. Siapa tahu kita dapat permen yang banyak. Ya udah deh, ayo kita mulai cari. Turut-turut. Wih, banyak orang tuh di sana tuh. Ya udah kita samperin ah. Siapa tahu kita dapat permen. Trick or treat, tipuan atau duit? Bagi duit. Ya ampun. Woi, bagi duit, jangan kabur. Yang benar aja, trick or treat, tipuan atau duit, tipuan atau permen yang benar. Apaan permen? Permen bikin sakit gigi doang. Kalau gak ada duit, kita kanker, kantong kering. Emang ya dasar ya nih bocah, otaknya duit, duit, duit mulu. Itu apa lagi yang di atas kepala kamu tuh, gerak-gerak tuh? Hah? Ini di atas kepala aku, tuh. Apaan? Wah, ya ampun, anak orang diculik. Kirain kostum begitu. Tadi aku nemu di pinggir jalan ini, Bang. Nemu di pinggir jalan terus diangkut begitu ya, dasar emang. Kalau orang tuanya nyariin gimana? Ini kan kita nih trick or treat tuh, kita mintain permen sama orang-orang, bukan mintain duit. Gimana kalau kita ini ke cari rumah-rumah orang, kita mampirin, siapa tahu kita dikasih permen, gimana? Permen. Ya udahlah, ayo, yaudah kita ayo keliling-keliling dulu. Ya udah, ayo. Ayo Bill, sini Bill, kita keliling-keliling dulu. Neng, punya saya, Neng. Neng. Ih, punya saya, jangan dibawa, Neng. Aduh, gimana? Bang. Tolong Neng. Ya ampun. Sapu saya dibawa nih. Oh ya, udah pakai punya kamu aja lah. Ayo sini Bill. Ayo, Neng. Sini Bill. Punya saya dibawain, coy. Paling. Nah, gimana kalau ini dulu nih? Ini sebelah kiri nih. Yang ini. Iya. Ya kita mampirin. Turun. Dah, kalian tunggu sini aja. Perhatiin cara minta permen, nanti kalian minta duit lagi kalau kalian deket-deket. Mundur sana. Oh iya, mundur. Oke. Nih perhatiin ya, pertama-tama tuh kita bel dulu rumahnya. Ting tung, baru siapin keranjang permennya. Trick or treat, tipuan atau permen. Kalau nggak ada, ya udah kita pergi dari sini, nggak usah maksa. Permen apa? Kepalanya hilang. Ya ampun, udah barusan dibilangin. Nah, yang atas juga ngikut-ikutan. Ya ini anak buahku. Anak buah. Gak boleh gitu kan harus ikhlas. Kalau nggak dikasih kita pergi. Jangan malakin, yang satu ngeluarin kapak, yang dua ngeluarin pistol. Kalau nggak dikasih kita mintain nih permen atau palanya hilang tuh. Ya ampun, jangan udah kita cari rumah orang lain. Aduh bahaya nih bocah. Dah kalian. Sapu aku, sapu. Sapunya mana? Hilang, dia maling. Hilang kan, ngilang mulu sapunya. Ya udah, ayo kita mintain lagi sebelah sini nih. Nah, gini caranya, jangan ngeluarin pistol lagi, ngeluarin keranjang permen. Kamu juga keluarin keranjang permen, Bill. Iya nih, keranjang permen. Tuh ya, kita bel dulu. Ting tung. Trick or treat, tipuan atau permen? Permen. Permen itu jangan ngeluarin pistol, Dek. Ya ampun. Ini yang di atas bukan aku, Bang. Trick or treat. Aduh, enggak ada orang. Jangan, jangan. Sini, udah enggak ada orangnya berarti. Enggak ada orang. Terus gimana nih? Udah malam juga nih. Oh iya, daripada kita enggak dapat permen nih, capek keliling-keliling. Nah, kalau kita memecahkan misteri Mr. Brookhaven. Ya ampun, misteri. Kebanyakan nonton film misteri nih. Itu Mr. Brookhaven tuh nggak nyata, nggak ada di sini. Itu cuma kalaupun ada, orangnya udah pasti meninggal itu. Ya udahlah, kita cari dulu kan, siapa tahu aja ada. Ya udahlah, ngikut aja sambil kita pulang, terus kita tidur ya habis itu. Ya, ayo cepetan, yuk. Ayo. Ayo masuk. Ya, ini udah masuk nih. Terus ngapain lagi di sini, kan cuma ruang kosong aja, gimana sih? Nah, sekarang Nabila, ayo mulai ritualnya. Ritual apa lagi coba? Aduh, kebanyakan ritual nih. Ya, udah mulai dulu ritualnya. Ya, terus ngapain dengan laptop itu? Duduk. Ya, udah duduk. Duduk lagi. Ya ampun, banyak gaya nih. Ke sebelah sini duduk lagi.
Nah, udah duduk semuanya. Terus gimana? Udah duduk, sekarang pencet tombol putih yang ada di atas sini. Ya udah pencet sana lagi. Pencet. Nah, udah dipencet. Ayo ikutin aku. Aduh, emang ada ruang? Oh, ternyata ada ruangan di sini. Jeng-jeng. Wah, beneran ada. Ini ada laptop misterius. Dan juga di sana sepertinya ada foto orang tuh. Siapa tuh ya? Iya, ini pasti Mr. Brokeven sedang bersembunyi nih. Buktinya ada. Oh, ada iya, nih di laptopnya bener, nih. Bener, ini ada foto Mr. Brokeven. Bener kan? Ya udahlah. Terus ya, emang kita mau ngapain lagi kalau udah ketemu laptopnya? Nggak ada petunjuk apa-apa lagi? Ya juga ya. Ya udah deh, oke, mending kita tidur buat nunggu besok. Siapa tahu kita dapat banyak permen. Ya udahlah, ya kita tidur lagi aja yuk. Yo tidur di tempat tidur masing-masing sini. Ya, aku tidur nih. Biar besok kita bisa bangun pagi. Ya udah, ayo sini ya. Tidur ya. Selamat tidur. Wah. Waduh. Ini kita di mana ya? Ini di mana? Aduh. Kan kita tadi perasaan tidur. Apakah ini mimpi? Sepertinya kita mengalami mimpi buruk. Tapi orang-orang pada kemana? Kosong. Rumah kita mana? Kok hilang? Kok kita di sini sih? Kita di sini. Terus ini apa nih? Road closed. Jalan ditutup. Yah. Aduh. Kita di mana ini? Kita di mana ini? Ayo kita coba jalan-jalan. Ini lihat. Grocery. Wah, grocery-nya tutup. Ya, kita nggak bisa belanja lagi. Ya, gimana dong? Aduh, terus itu kantor polisinya kenapa tuh? Mobilnya nabrak kantor polisi. Mobilnya nabrak kantor polisi, ya ampun. Wah, ya, berangsang tuh. Mengerikan sekali. Kita cuma dikasih senter di sini. Oh iya, coba kita masuk yuk. Tuh, takut ah. Jangan deh, ayo kita pulang. Tapi gimana caranya? Oh iya, rumah kita kan nggak ada. Aduh, terus ini kenapa nih? Kita pelan-pelan deh kita lihat. Ini di mana ya? Maju duluan, maju. Jangan-jangan ini semua gara-gara kita mengungkap misteri Brokeven. Wah, maksudnya Mr. Brokevennya marah? Marah, sepertinya kita dibawa dalam dunianya. Ya, gimana dong? Gimana cara kita pulang? Mana yang enggak ada siapa-siapa nih? Ya udah, ayo kita keliling-kelilingin satu persatu, siapa tahu ada petunjuk. Mau keliling? Iya, ya udahlah, ayo sini. Kita ke rumah sakit lagi nih. Rumah sakit nih, aduh. Rumah sakitnya serem kayak gitu. Iya nih, aduh, gak ada orang lagi. Gimana kalau kita naik ke atas rumah sakit? Berani gak? Duluan deh. Yaudah, yuk kita coba ini ya. Siapa tahu ada petunjuk di sebelah sana. Oke, kita lihat dulu. Aduh. Kamu deh yang duluan masuk, Gi. Kamu aja, aku gak mau. Tuh, Nabila yang duluan masuk. Nabila, masuk. Nabila pemberani dia. Wow. Sepertinya ada sesuatu di sini. Kayaknya gak ada. Coba kita lihat di sini. Lah, kotak mayatnya. Mayatnya hilang. Tidak. Berarti ini mayat dimakan semua warga Brokeven. Oh, aduh. Gimana ya? Ayo kita keluar dari sini, serem ah. Bahaya, ayo kita keluar. Semuanya serba kosong. Ayo kita keluar dari rumah sakit ini. Kita tidak menemukan petunjuk apa-apa. Ya. Ayo kita sekarang kita coba menuju sekolahan. Oh tidak. Sekolahnya kenapa jadi seperti ini? Sekolahnya jadi lumutan. Jadi lumutan, banyak daun-daun. Ayo kita coba masuk aja deh. Yakin nih mau masuk? Udah yakin aja, yuk. Permisi. Jendelanya juga karatan. Iya, kenapa jadi karatan ya? Apakah ada orang di sini? Permisi. Kayaknya kosong. Aduh. Ayo, yuk. Kita coba ke atas. Ini apa? Ini apa? Mana? Ini sini. Mana? Wah. Apa ini? Dalam sini. Wah. Apa ini? Apakah benar-benar ada misteri di bawah sekolah? Kok kita nggak pernah tahu ya? Iya, wah. Kita lihat Brokeven is going big cruise on 10 bulan 10 tanggal 23. Oh my god.
Oh my Mana god. Dong, Nick? Aduh. Sepertinya Mr. Brokeyfon benar-benar menyerang. Ayo, ayo. Yaudah, kita keluar dari sini. Cepat. Cepat, cepat, cepat. Ayo, kita sekarang cobain ke daycare kali ya. Siapa tahu daycare. Ada seseorang di sana. Halo, permisi. Permisi. Jendelanya juga jadi kayu. Iya, jendelanya juga ditutup-tutupin. Waduh. Gak ada orang loh. Gak ada orang nih? Sepertinya. Ayo kita lihat di sini. Kolam renangnya jadi kering. Oh no. Oh no, karatan. Tidak. Tempat bermain airnya. Favorit kita sudah tidak ada lagi. Tidak. Tidak, perosotannya juga kotor banget. Ayo, ayo. Jangan, nanti kita terkena virus di sini. Iya. Terus kita lihat tuh. Oh, itu motel tuh. Sepertinya ada sesuatu di motel. Kita lihat ya. Oke. Oh tidak, ternyata motel pun juga ikut kosong. Orang-orang pada kenapa dan barang-barangnya kenapa pada hilang ya? Aduh, ini mungkin gara-gara itu deh kita berusaha mengungkap misteri Mr. Brokeyfon. Aduh, seharusnya kita minta maaf nih supaya kita dikembalikan lagi. Iya nih, aku menyesal. Ayo, ayo, kita coba cari tempat lain lagi. Ayo, sekarang kita kunjungi pemadam yuk. Siapa tahu ada orang. Permisi. Permisi. Aduh, ini mobil pemadamnya aja udah pada nggak ada nih. Kayaknya nggak ada iya, orang deh. Iya, di dalamnya juga nggak ada nih tuh. Pintunya udah pada terbuka nih, nggak ada pintunya. Ayo, ayo cepet kabur ah, bahaya di sini. Iya, bahaya, bahaya, bahaya. Terus kita kemana lagi ya? Coba kita ke atas sini. Oh iya, di sana ada gereja. Siapa tahu di sana ada sesuatu. Kita ke sana ya. Yaudah, yuk, yuk. Kita ke sebelah sini aja, yuk. Wah, kita coba lihat ya. Siapa tahu ada sesuatu di sini. Permisi. Di sini kan waktu itu kan di petinya ada foto Mr. Brokeyfon. Iya. Sekarang enggak ada peti. Enggak ada peti lagi ya. Aduh. Apa jangan-jangan? Udah nih, udah ini kita udah berada di dunia Mr. Brokeyfon. Terus ke sebelah sini. Bentar. Tidak. Aduh. Waduh, 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 jatuh. Tempat apa nih? Tempat apa ini? Dan coba kita Oh no. Oh no. Oh no. Simpan senter, simpan senter. Mr. Brokeyfon, apakah ini nyata? Permisi. Ternyata Mr. Brokeyfon memiliki patung yang mirip dengannya. Tuh kan benar aku bilang Mr. Brokeyfon tuh beneran ada. Tapi ini kan patungnya doang, dia enggak hidup. Aduh. Jadi gimana dong? Kok jadi serem ya? Aduh, kita ini ada bacaan nih, ada bacaan. Mana apa tulisannya? Now one step closer head to where this all begin. Aduh, maksudnya apa? Enggak ngerti bahasa Inggris, Mister. Maafkan saya, Mister. Enggak ngerti bahasa Inggris ya. Kita kabur yuk. Enggak, kita minta maaf supaya Mister Brokeyfon mau mengembalikan kita ke apa? Dunia Brokeyfon yang asli. Ayo minta maaf. Wahai Mr. Brokeyfon, maafkan kami sudah mengusik kamu. Kembalikan kami ke dunia asal. Iya, kembalikan kami. Aduh, aduh, aduh. Wah, ternyata itu cuma mimpi. Kita lihat. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Aduh. Bangun, bangun. Aduh. Ternyata semalam cuma mimpi. Sepertinya kita udah kembali ke rumah kita. Oh iya ya, tadi malam aku mimpi buruk. Sama. Kita berada di kota Brokeyfon yang tidak berpenghuni dan ketemu. Iya, semuanya kosong. Dan ketemu patung Mr. Brokeyfon. Iya, aku jadi takut deh. Sepertinya kita sudah cukup deh, gak usah cari-cari tentang misteri Mr. Brokeyfon lagi. Iya. Yaudah, ayo kita lihat keluar. Kita pastiin siapa tahu ini memang benar-benar dunia kita. Wah, ternyata benar banyak orang-orang. Kita balik lagi ke sini. Akhirnya, yeay. Kita berjanji kita tidak akan mengusik Mr. Brokeyfon lagi ya. Ya udahlah. Mungkin kayak gitu aja ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. BTW, kalau kalian suka di-like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye-bye.